rumah kau kat mana? Sini aku hantar kau. Kau jangan sampai aku makan kau. Wei. Dah lah, cepat. Aku hantar kau. Seorang lelaki yang sedang bersiap-siap menaiki motosikal telah tersempak dengan kanak-kanak OKU yang duduk tanpa ditemani oleh sesiapa. Memandangkan waktu sudah hampir senja dan bimbang dengan keselamatan kanak-kanak tersebut, akhirnya lelaki ini mengambil keputusan untuk menghantarnya pulang. Namun, masalah lain pula yang timbul. Hey, balik, balik! Balik! Hey, rumah kau kat mana? Eh, alamak. Wei. Ai, eh, dah maghrib ni. Balik, balik. Jom, abang hantar. Eh, rumah kau kat mana? Wei, rumah kau kat mana? Wei. Ya Allah, hai. Dah maghrib, jom balik, jom. Cepat naik. Naik. Rumah. Alamak, ai Transformers pula. Dik, rumah kau kat mana, dik? Rumah kau. Kau tunjuk. Tunjuk kat mana rumah kau. Oi. Korang kalau ada adik-adik tu yang jenis macam ni, jangan biarkan dia keluar maghrib-maghrib ni. Dia dah tak ingat rumah dia kat mana dah ni. Kau tengok susah aku nak tanya rumah dia kat mana. Aku tahu dia syndrome down. Aku tak ngejek. Tapi dia pun tak tahu ni rumah dia kat mana. Dia jalan sorang-sorang kat sini. Dah satu hal lah ni. Rumah kau kat mana? Rumah kau kat mana? Tension betul aku lah. Yang nak siapa ni? Jangan lebih biarkan dia main sorang-sorang. Ya apa yang kau tepuk ni? Rumah kau kat mana? Weh. Rumah kau. Sudah jam. Aku lagi jam ni. Takkan aku nak bawa balik rumah aku? Dia dah boleh berlari pula. Dia ingat aku nak culik dia ke apa? Kau tengok dia siap berkawat kat situ. Rumah kau dek. Rumah kau kat mana? Ya Allah ya Tuhanku. Wei, rumah kau kat mana? Sini aku hantar kau. Kau jangan sampai aku makan kau. Wei. Dah lah cepat. Aku hantar kau. Okay, jom. Naik. Orang lain kali kalau ada adik macam ni kan, jaga elok-elok.